Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamyur khair. Rabbana sirr lana sadrana wa yassir lana umurana wa umur al-muslimin wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada Allah wiyakum ala tukala taqwa. InsyaAllah malam ini mungkin sudah beberapa bulan dari Syawal masuknya santri baru yang tidak serentak dikarenakan pergeseran tahun pendidikan Hijriah dengan Syamsiah. 5 tahun atau 6 tahun yang lalu itu program kita sejalan, bahkan dari seperempatan program kita sejalan dengan tahun Syamsiah. Tepat tanggal 15 Syawal itu sudah selesai kegiatan ujian di sekolah. Bahkan 10 Syawal sudah selesai, nggak ada lagi kegiatan ujian. Nah sekarang karena Syamsiah Qamariyah lebih cepat 5 hari setiap tahun, akhirnya terjadi pergeseran. Ramadan mulai sekarang ujian, Syawal masih ada acara di sekolah. Jadi menyebabkan perkenalannya terlambat. Walaupun antum sama antum sudah kenal, tapi saya tetap belum kenal. Jadi ta'aruf atau perkenalan ini bagian dari sunnatullah, bagian daripada sunnah Sayyidina Rasulullah SAW. Karena kita tidak bisa memberikan penghargaan pada seseorang ketika kita tidak mengenali secara sempurna. Tapi ketika kita mengenali seseorang secara sempurna, maka ada penghargaan, ada namanya mahabbah, ada yang namanya saling memahami. Tapi ketika kita tidak kenal dengan seseorang, kita akan cepat tersinggung. Dia mau mengenali kau ya. Kita siapa ya? Ngomong kau ya tadi. Kayaknya tadi dia beda. Ya kita malu. Nah, marahnya orang Jawa itu senyumnya orang Medan. Jawa dan marah itu Medan sudah senyum. Komedan marah itu kiamat bagi Jawa. Jadi kan kenal sama kawan, ente di mana ada? Saya percaya ente itu langsung naik darah ke kuda. Tapi ketika dia tahu orang Betawi, oh malu Betawi. Nah kata dia ini gabus semua, bukan gabus di semua, dia gak pindah kemana-mana. Darah orang Betawi merantau. Jadi kita bisa mengenal seseorang dia dari mana,
nanti rasanya bagaimana kita harus mandu. Dan kita bisa menyesuaikan bahasa dipikir dengan yang lain-lain. Sebabnya ada namanya Syama'il Muhammadiyah, ada namanya manakib, geografi daripada ulama, sehingga kita mengenal mereka secara utuh. Nah, jadi malam bonus ini malam Jumat kelima, jadi gak ada kegiatan. Yang pertama berenang kan? Nah, yang kedua, ketiga, mudik. Yang keempat, kebatas. Jumat kelima bonus kita isi dengan perkenalan. So, dengan kita waktu, kita persilakan kepada mereka jalan belakang itu, nanti itu bisa terus berkenan terus belakang itu belakang kali itu belakang sekolah itu. Nah, terus ya silakan. Silakan, jangan lain yang tertawa. Yang tertawa nanti saya suruh perkenalan lagi. Kalau dari kameramen yang tertawa, saya suruh perkenalan juga. Jadi pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiga bersaudara, saya anak pertama. Saya tahu pondok ini dari ibu saya. Dan umur saya sekarang sudah 13 tahun. Dan saya di pondok ini sudah 1 bulan. Apa saya dapat sudah masa 1 bulan? Sudah apa? Saya sedang menghafal zikiran. Zikiran itu apa saja? Zikiran subuh, maghrib, surat sajadah, teh, surat sajadah, dan sekarang sedang menghafal isin. Sekian, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dr. Sejati Rate, bisa dipanggil Rate. Tempat tanggal lahir saya Solo, tanggal 3 bulan Desember 2021. Nanti boleh saya tahu ya. Saya tinggal di Solo. Solo ini mana? Solo itu mana? Kota Solo. Thank you.
dari daerah Solo bagian Bukum. Dengan benda ini dari Abi Mayasin.
Dan pada ini sudah sebelah ini. Sebelah lagi. Apa yang sudah apa? Apa yang sudah apa pertama sebulan? Baru masuk dikit.
Kata 37 sudah selesai. Oke. Cita-cita saya ingin menjadi ulama. Terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Malaikat Dimas Aliyu. Tempat tetangga lahir saya Padang 2011 tanggal 15 September. Umur saya sekarang 13. Saya tahu pondok dari Ustaz Teguh Maulana atau bisa panggil saya Ustaz Zaifa. Saya di sini sudah 2 bulan. Cita-cita saya mau jadi Hafiz Quran. Amin. Yang sudah apa nama program? Sudah 4 gajus. Itu 2 gajus dari rumah. Di sini? Sama orang. Gajus berapa? Jual sama jus. Sama orang sini dan jus. Apa nanti waktu baru datang per jus? Apa lima? Pada sebelumnya. Entah ada nasi. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinter Nomon, pemilik Tantri. Yang
Apa yang sudah dihafal dalam 3 minggu ini? Baru sedikitlah. Baru sedikit. Cinta-cinta. Cinta-cinta. Cinta saya hari ini yang mengalami di warga. Saya di sini baru 1 bulan setengah.
dan cita-cita saya menjadi pusgara yang berdana. Amin. Masih belajar apa? Saya masih menetapkan berat. Yang sudah mau apa sih? Yang sudah apa sih yang sudah? Masih baca. Masih baca. Okey. Kenapa apa? Saya mengenal di pondok ini dari dia masih. Okay. Itu yang dapat saya sampaikan kepada saudara dan kepada saya perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.